You don't have to worry about nothing. We got the fire, and we're burning one hell of a something. Babe, they're gonna see us from outer space. Outer space, light up. Halo, what's up guys, balik lagi channel Crypto Unofficial. Pada video kali ini saya akan update lagi aplikasi mining gratis tanpa deposit ya guys. Untuk koin yang di mining yaitu PHT atau Ponium Token. Di sini untuk harganya sekarang yaitu 0,00985 dolar di Coin Market Cap. Kemudian di sini untuk kontraknya yaitu Tron. Untuk marketnya ada dua, Probit Global dan LaToken sudah ada untuk token PHT. Kalian bisa berdagangkan di sana ya untuk koinnya. Kemudian untuk aplikasinya di sini kalian bisa download di Play Store. Untuk nama aplikasinya yaitu Cloud Earning PHT. Di sini kalian bisa mining gratis tanpa deposit. Dan saat HP kalian mati tetap mining ya guys, karena di sini hanya claim setiap 7 hari sekali atau 1 minggu sekali. Kalian bisa claim PHT secara gratis. Kalian tinggal download saja karena di sini juga cukup ringan ya guys untuk aplikasinya. Oke, langsung kalian download. Di sini saya sudah download, kita langsung buka saja. Untuk mendaftarnya kalian hanya membutuhkan Google. Akun Google, kalian bisa gunakan akun Google kalian, tinggal klik saja. Dan nanti jika ada invite kode, kalian bisa masukkan kode saya yang ini. Kalian tinggal masukkan saja. Nanti akan mendapatkan 200 token PHT secara gratis ya guys, untuk awalannya. Kemudian untuk tampilan setelah mendaftar seperti ini, ada PHT balance. Di sini balance saya 24.000 token atau setara 2,5 dolar. Kemudian di sini Cloud Earning aktif. Jika sudah 7 hari akan seperti ini ya guys. Kalian tinggal klik claim earning. Dan di sini untuk balance-nya sudah bertambah. Untuk start mining lagi kalian tinggal klik start earning, klik yang reguler. Kemudian di sini Cloud Earning sudah aktif lagi. Kita tinggal menunggu 7 hari lagi untuk claim token secara gratis lagi ya guys. Kemudian untuk withdraw-nya, di sini kalian juga bisa stake PHT. Di sini sudah stake. Di sini 80.000 PHT, kita claim staking. Kita bisa stake lagi, saya akan stake 80.000 lagi ya. Kita klik stake PHT. Di sini earn up 12% setiap tahun. Karena di sini saya juga hold untuk PHT-nya, jadi saya stack saja supaya bertambah. Kita klik stack PHT, klik yes. Dan di sini balance saya tinggal 25 lagi. Kita kembali. Kemudian untuk withdraw-nya, kita masuk di sini ke menu withdraw. Minimal withdraw-nya yaitu 15.000 token PHT. Untuk withdraw-nya bisa ke Tronlink Pro. Dan tapi di sini saya akan withdraw ke Trust Wallet ya guys. Kita masuk terlebih dahulu ke Trust Wallet. Di sini jika dalam rupiah harganya 1,4 rupiah. Di sini kita klik, klik yang receive. Kita copy untuk address-nya. Kita di sini masukkan, kita pastekan untuk address-nya. Kita withdraw 25.557 seperti ini guys, 25.557 token PHT. Di sini bisa up sampai 36 jam ya guys, atau 1 hari setengah untuk withdrawnya. Withdraw requestnya akan diproses. Kita langsung klik withdraw saja, klik yes. Dan di sini withdraw request successfully. Kita cek di sini masih pending untuk withdraw-nya. Di sini yang stake tadi 30 hari untuk stake-nya dapat 800 ya guys untuk
hasilnya, profitnya. Oke, jadi di sini kita tinggal menunggu saja untuk pembayarannya, guys. A few moments later. Dan di sini setelah menunggu sekitar 1 harian, di sini untuk Twitter saya sudah ada transaksi ID-nya. Dan di sini sudah dikirimkan, guys. 25.000 token BHT. Kita langsung saja cek di Trust Wallet. Dan di sini balance saya juga sudah bertambah, yang awalnya 210.000 token BHT sudah menjadi 235.000 token BHT. Dan di sini harganya juga naik, guys, 25%. Jadi situs mining token BHT ini masih terbukti membayar sampai sekarang. Untuk exchange-nya kalian bisa exchange di Probit atau La Token. Bisa diubah ke USDT, ya, guys. Oke, sekian, terima kasih.